If I had the chance, I'd probably break free. I could have my weights and I could let it be. I could do what I want, but it's just an illusion, illusion. Yeah, I sometimes feel like I can't. Sekarang kita udah sampai di kota Bangkok. Hai guys, sekarang kita lagi ngantri buat naik Airport City Line. So what I wanna hang with my friends. So what I wanna go. Habis keluar dari stasiun MRT Lumbini Park, kita jalan kaki ke hotel. Jin, akhirnya kita sampai di hotel. Ini namanya Hotel Sue Sofitel Bangkok. Ayo Jin, kita check-in dulu. Cus. Sekarang kita lagi check-in di Park Lobby di lantai 9. Jadi check-in di sini. Thank you very much. And we have our welcome drink now. Minuman selamat datang. Menyegarkan. Mungkin bebek. Jin, kunci kamarnya udah siap. Ayo, kita naik ke kamar. Thank you. Let's start from 7th floor for your breakfast. Your breakfast start from 6:30 until 10:30. 10th floor is our swimming pool and gym. For swimming pool, we open from 6 a.m. until 10 p.m. But for our gym, we open 24 hours. And 11th floor spa. Your room located on 21st floor, Earth Element. As you can see, we separate the elements. And the rooftop bar on 29. This one you can enjoy dinner and view and drinks really nice. Thank you. Nomor kamar kita 2106 di lantai 21. Ini dia kamarnya. Kelas so comfy, menghadap view ke Lumbini Park. Hai guys, sekarang kita udah sampai di kamar kita di Sofitel Sue Bangkok. Jadi Sofitel ini yang didesain sama Monsieur Christian Lacroix, desainer Paris Prancis. Ayo kita mau apa ya namanya? Room tour ya. Di sini ada bathtub. Bathtub lengkap dengan produk-produknya. Wastafel di sini. Dan sabunnya sama kit. Terus ada WC. Penting ya. Ada juga buat mandi. Terus kita buka ini. Ada mini bar. Dan minibarnya di sini semuanya free, udah included semuanya. Terus ada mesin kopi, ini juga untuk kopi. Terus kita buat ada brankas, sama untuk ini wash me laundry ya. Buat susu, kit buat jahit. Sama ini buat bersihin sepatu.
ini cuma kosong. Terus kalau ini ada laptop sama buat setrikaan, sama sandalnya ada di sini. Terus ada timbangan juga. Ada payung sama senter. Terus ayo kita lihat view-nya. Tadang. Ini dia view-nya menghadap Lumpini Park dan Bangkok Skyscraper. Ini dia tempat tidurnya. King size. It is getting dangerous. I don't wanna fight. My feeling inside. Jaga perlengkapan buat kantor lengkap dengan penggaris juga. Keyboard. Di sini telepon sama tombol-tombol lampu. Guys, jangan lupa like, subscribe, sama kasih komentar ya. Guys, waktunya kita sarapan di restoran yang bernama Red Oven. Ini dia meja kita. Bonjour Chin, comment ça va? Selamat pagi. Ini aku lagi breakfast di Sofitel Also Bangkok. Ini dia. Jadi view-nya Lumpini Park. Untuk pagi ini aku minum air putih aja. Terus Mas Pascal dia minum jus jeruk. Thank you. Ayo Chin, kita discover buffet-nya. Cus. Ada jajanan pasar Thailand juga loh. Terus untuk stand buah-buahan juga lengkap. Ada salad, kelengkeng, jambu, apel, pisang, jeruk. Terus ada juga buah-buahan yang sudah dipotong-potong. Kalau ini stand untuk olahan daging babi, ayam, dan sapi. Ada juga stand keju, salmon. Kalau ini sereal dan buah keringnya. Terus ada juga live cake station. Disini kamu tinggal pilih telur yang kamu mau. Oh, yang ini stand hot dishes-nya. Lengkap banget. Ada sosis, ada bacon, ada kentang, ada tomat, ada beans, ada nasi juga. Terus ada bakpao-nya juga. Yang ini stand miso soup dan bubur. Kalau ini stand mie kuah lengkap dengan bakso babi, ikan, dan ayam. Jus, kopi dulu Chin. It's coffee time. Ini sup miso dengan tahu dan telur. Sekarang makan malam ada kedua. Jadi di sini ada pad thai, ada sayuran, kentang, sosis ayam, sama sosis bebong, jamur, bacon, sama kimchi. Thai omelette. Ini dia stand untuk dessertnya. Ada donat juga. Ini stand untuk jus buah. Ada jus mangga juga loh. Ada stand es krim dan lengkap dengan toppingnya. Sekarang waktunya makan buah. Ada rambutan, mangga, nanas,
pepaya sama buah naga. Dan ada donat. Akhirnya kita sudah selesai. Kita kembali ke kamar. How could I be so blind? Yeah, you can keep digging gold, cause I know that you need it. Just never mind that you left my heart bleeding. I hope you know that there's no way I'll take you back. Jadi guys, kalau kalian lagi ke Bangkok, kalian bisa nginep di hotel ini. Hotelnya cantik, terus lokasinya juga strategis loh. Hai guys, sekarang kita lagi on the way ke lantai 29. Di sana ada Park Society dan Haiso. Yes. Ini guys tempatnya, keren kan? Hi, we are at Haiso now, Sofitel, so Bangkok. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, terus juga klik subscribe. Kalau perlu juga komentar ya. Dan nantikan video-video berikutnya. Bye.